Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalal. Segala puja dan puji untuk Allah yang maha mulia dan maha agung. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga para sahabat beliau. Semoga juga kita sebagai umat beliau mendapat pengakuan beliau sebagai umat beliau yang istiqomah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian, baru-baru ini kita dihebohkan di Kabupaten Kampar salah satu konten video tentang mengatakan Allah di langit. Lihat loh, melihat itu Pak. Sampai Ketua MUI Kabupaten Kampar mengatakan sangat disayangkan, sampai mengatakan orang Muhammadiyah itu berkodolah, orang sesat, kemahayu. Orang NU sesat, orang Bakti Tarbiyah sesat, jamaah tabligh, dia pindah jamaah tabligh, sesat. Apalagi katanya. Jadi yang betul itu cuma dia, yang lain itu sesat. Sama dia mengatakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sesat. Hebat. Bayangkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia bilang sesat. La ilaha illallah. Hebat. Lu ketua malaikat ya Pak? Hebat daripada malaikat. Seakan-akan dia yang punya hak mengatakan orang sesat. Jadi kita, kata beliau, mengakui Allah itu ada, mengakui Allah itu di langit, itu percaya. Jadi memang sekarang ini ada kelompok-kelompok yang hanya menyesatkan orang. Ibu-ibu ini kalau tidak sekelompok dengan dia, sasek, orang sesat. Tidak perlu digalami, tidak perlu dirapati. Bahkan mengecek ya Allah malih, Pak. La ilaha illallah. Jadi, saya sebagai pembina MUI Kecamatan Tambang, merespon. Saya buka di FB saya atau Facebook, saya buka videonya, diminta termasuk-termasukkan dari kawan-kawan, banyak. Nah, tapi ada juga kelompok-kelompok yang memang kelompok dia. Jadi kesemuanya kita ini tobat, karena tidak mengakui Allah itu di langit. Kemarin saya ceramah di Tangerang Utara, waktu pagi-pagi hujan-hujan itu Pak, saya ceramah sana. Saya sampaikan ini. Saya sampaikan ilustrasi atau visualisasi menggambarkan Allah itu bukan di langit. Rupanya ada salah seorang mereka, rupanya pulang. Tersinggung pulang ya. Sampai lah anak hati itu Pak. La ilaha illallah. Jadi bapak-bapak, apalagi kita yang kurang ilmu, saya tipe saya Pak, mau pakai kunut dia nak masalah, mau pakai kunut dia boleh, mau baca Al-Fatihah dia bismillah tak masalah, mau talqin dia silakan, saya talqin dia
Oh, saya tak mau tahkim, Ustaz, tidak apa-apa. Ya. Tidak ada sekarang ini hak kita untuk mengatakan orang salah. Ya, kamu lipat juga. Kadang-kadang Pak yang nulis itu, anak-anak apa? Anak-anak pesantren. Bukan pun tidak sekolah awak itu. Ya. Lah sampai saya ke Mesir sekolah, bukan pun tidak sekolah aku itu. Tapi saya tidak melayani. Tidak melayani. Jadi, kita coba-coba subuh ini, betul tak Allah pergi langit? Betul tak Allah pergi langit? Dia yang dia pertahankan itu, Pak. Allahu allazi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa alal arsy. Allah ciptakan bumi dan langit tujuh lapis, kemudian dia istiwa di atas arsy. Tak jelas benar Allah pergi langit. Ada salah satu hadis bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Jawab Nabi, bisama, di langit. Betul lah. Itu kata Nabi. Kemudian ada lagi hadis, aras itu di atas air. Kemudian Allah itu di atas aras. Betul lah hadis. Tapi ada hadis itu juga dilemahkan. Seperti Allah menunjuk ke atas tadi, Pak. Itu dilemahkan. Hadisnya termasuk hadis dhaif. Jadi kita ini, Pak, kita ini ahlus sunnah wal jamaah semuanya. Baik Muhammadiyah, baik Tarbiyah, maupun NU, jamaah tabligh. Semua kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ingat betul. Kita mengakui Nabi Muhammad empat khalifah ini kita akui sebagai khalifah. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita teruskan. Di dalam beberapa ayat memang ada yang menjelaskan Allah itu di langit. Ada itu diakui, tidak dipersoalkan. Cuma karena mereka itu hanya memang mengambil itu saja, tapi tidak diperbandingkan dengan dalil yang lain. Mana contoh dalil yang lain? Nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Saya ini lebih dekat daripada ulat lehermu. Kemudian ada lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu di mana pun kamu berada. Berarti kan Allah bersama kita. Bersama kita. Jadi karena ada dua dalil, kita mempertimbangkan kedua dalil ini, Pak. Tidak hanya mengambil satu. Saya kalau tidak ada dalil pertimbang ini, yakin saya Allah di langit. Tapi karena ada dalil yang lain, itu yang hebatnya akidah kita. Abu Hasan al-As'ari itu. Dia mengambil jalan tengah, ya, tidak melihat. Sama dengan orang Qadariyah. Orang Qadariyah itu, Pak, apa yang kita lakukan ini, itu hak kita. Tidak ada hubungan dengan Allah. Bantu jam ini, Pak, kipas angin ini hidup sendiri aja. Dikasih power, kekuatan hidup, roh, bergerak, kita punya hak lagi. Itu orang Qadariyah. Kalau orang Jabariyah, seluruh apa yang kita lakukan, itu Allah yang merembotnya. Kok berzina, awak dizinahkan Allah. Kok maliang Allah, awak maliang dimaliangkan Allah. Jadi apa harus pahamnya?
kita ini bukan kelompok Jabariyah, bukan kelompok Qadariyah. Jadi karena kita dalam tengah, Allah yang memberikan, kita yang memakai. Kalau salah pakai, tanggung dosa. Kalau dibawa kebaikan, dikasih pahala. Jadi dikasih kita sedikit ikhtiar memilih, mana kalau pilih apa. Tapi tidak lepas dari kekuatan Allah. Nah, jalan tengah. Cuma kalau Allah itu kelompok wasodiyah, tawasud, pertengahan. Kemudian Allah itu tidak hulul. Hulul itu lepas. Nah, itu dia. Tidak ittihad. Tidak bersatu. Jadi bagaimana Ustaz? Makanya jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan sama Allah itu panjang Allah itu. Gila bisa. Udah yakin bahwa Allah itu ada? Nah sudah. Itu makanya ma'rifat itu bukan melihat. Melihat itu. Jadi bukan melihat Allah itu ma'rifat. Ma'rifat itu zub rasa. Rasa dalam. Nah, itu dia ma'rifat rasa. Kepekaan batin itu makrifat. Udah yakin Allah itu ada, itu sudah makrifat. Sudah makrifat. Jadi orang itu yakin dia Allah itu di langit. Siapa yang tidak mengakui maka kafir. Imam mazhab yang empat sepakat bahwa Allah itu di langit, betul. Tapi majazikah atau hakiki? Tidak dibaca sampai sudah. Maka diimbangi dengan ilmu tauhid. Diimbangi dengan ilmu tauhid. Betul tak Allah itu di langit? Jadi, selain Allah, itu namanya alam. Alam semuanya. Malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, para hewan, manusia, semuanya alam. Apapun selain Allah, itu namanya alam. Hawatis. Bakal hancur, bakal hilang, dan berubah-ubah. Kecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini alam, termasuk langit. Langit itu alam. Oh, bahaya kan ini, Pak? Ya. Jadi anak-anak tak faham dia ni. Ini kaji kita itu akan dimakrifat ini. Itu makanya kita diajar sifat 20. Lain pernah tak dulu belajar sifat 20 seketika di SD. Siapa yang membuat kajian sifat 20 itu namanya Muhammad Sanusi. Orang Jazair. Seketika itu orang taklid. Taklid. Taklid itu mengikut-ikuti orang saja dalam berakidah. Disusunlah rumus. Tadi sifat 20 itu rumusan menentukan zat Allah. Dibagi-bagi. Ada berhubungan dengan sifatnya, ada yang berhubungan dengan zatnya. Akal ini pun tidak sama. Akal itu dikuat fungsinya. Pertama, yakin masuk akal. Yang kedua, mustahil. Jadi alam ini tercipta, yakin kita. Tidak mungkin HP ini ada, tapi tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Itu akal menerima. Jadi, tak mungkin alam ini ada, kalau tak ada yang tak menciptakan, itu tidak masuk akal, mustahil. Namanya mustahil. Kemudian Allah nanti memasukkan kita ke surga maupun tidak, itu jais saja. Mau dia masukkan, mau tidak, tidak ada tanggung jawabnya, Pak. Jadi jangan dipaksa pula nanti Allah memasukkan kita ke surga. Jadi tanggung jawab kita itu hanya taat dan patuh.
biarlah beliau yang menseleksinya, ini ke surga, ini tidak. Ya Pak ya, ya. Kita mencoba mempertajam hal ini, semoga kita nanti bisa memahami di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama wujud, nah, Allah itu ada. Bagaimana wujud Allah itu? Kita tidak berawal, tidak berproses. Awal ini berproses nih Pak. Diproses, baru ada. Apapun di dunia, di alam ini, diproses, ya, baru ada. Allah pun tidak berawal. Bako, kekal abadi, tidak akan mati-mati. Kita ini hidup karena organ nih Pak. Hidung, jantung. Ya. Ini sama dengan elektronik nih Pak. HP ini diciptakan Pak melihat manusia. Honda itu diciptakan melihat manusia. Apapun Pak, mesin-mesin itu diciptakan melihat tubuh manusia ini. Ada otak, ada tangan. Ya. Wujud kita bakok. Mukhalafatul hawadits tidak sama dengan alam yang tadi itu Pak. Alam ini punya organ mengambil tempat di bagian alam. Jadi orang itu bilang, masa Allah tak punya tempat? Ikan di mana tempatnya? Di air. Burung di mana tempatnya? Di dahan pohon. Kutu di mana tempatnya? Di kepala. Masa Allah tak punya tempat? Kan? Yang tiga ini masih di alam. Masih di alam dia. Awakku senang dulu, di satu tempat namanya alam. Kalau Allah itu mukhalafatul hawadits, tak mungkin dia tinggal di alam. Masa Allah membutuhkan alam? Ya. Mukhalafatul hawadits. Makanya dalam salah satu sifat 20 itu, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tak sama dengan hukum alam. Tak sama dengan hukum alam. Kita ini butuh tempat, butuh angin. Antara angin dengan angin itu tak ada siapa-siapa, bukan di situ Allah. Kita tidak rebutan dengan kambing angin ini, Pak. Udara yang kita pakai ini dengan pohon itu tidak bertentangan, Pak. Ah, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam ini ada komponen-komponen alam yang hidup tapi tidak berlawanan. Jadi Allah itu mukhalafan lil hawadis. Jadi kalau menurut kita Bapak-bapak, Allah yang ada di langit kata ayat itu namanya majazi, tidak sesungguhnya, menggambarkan beliau itu ada di tempat yang tinggi. Saya dipantah, kalau begitu kenapa Bapak berdoa melambung tangan ke langit? Itu simbol Pak, takzim. Allah itu di langit, tempat yang tinggi. Langit itu artinya Pak, tempat yang tinggi. Menggambarkan, tadi presiden itu tinggal di istana. Itu menggambarkan banyak ayat-ayat. Iyaka, ka itu menunjukkan laki-laki. Kalau dipegang nanti teksnya saja, itu laki-laki Allah ini Pak. Jadi, nahmu akrobu ilaika min hablil warid, itu menggambarkan Allah itu tidak sama dengan alam. Itu menandakan bahwa Allah itu mukhalafah lil hawadis. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kekuasaan Allah, bukan tangan sesungguhnya. Jadi kalau kita ditakwilkan, diterjemahkan dalam bentuk terjemahan yang lain, salah dengan kekuasaan Allah, dengan sifatnya. Orang itu ketika mentafsirkan ya Allah fawqa aydihim, dia akui bahwa ini kekuasaan. Tapi seketika Allah di atas, tak mau dia mentakwilnya. Ya. Jadi itu tak
takzim membesarkan nilai-nilai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yastahyi sumri Allah itu tidak terolok Allah yang berolok-olok itu manusia. Allah itu tak punya sifat berolok-olok. Nah, itu bahasa majazi, kiasan bahasa Allah. Jadi Allah itu mukhalafah lil hawadis, dia tidak membutuhkan tempat ke alam, tapi kita butuh dengan tempat yang diberikan Allah. Jadi kalau saya gambarkan Pak, ini saya bawa ini dalilnya dari akal, betul. Akal-akalan, iya. Sebab boleh untuk mempertajam pikiran kita, akidah kita, karena hukum akidah itu akal ini digunakan, Pak. Itu tadi wajib pada akal. Jadi kalau saya gambarkan ini, Pak. Ini besi berani. Ini alam ya, Pak. Peniti. Ini besi berani. Jadi di sini langit, bumi, arah semuanya alam ya, Pak. Ini kekuasaan Allah. Ya. Diibaratkan. Nah, ingat tuh, diibaratkan. Kalau kita begini kan, Pak, maka alam melengket kepada Allah. Butuh. Kita ini butuh dengan Allah. Ingat. Tapi kalau seandainya contoh kedua begini, Allah tinggal di langit, begini dia. Allah membutuhkan alam. Di langit tinggal apa? Ini akal-akalan lembur. Tapi hanya sekedar menggambarkan. Allah itu tak butuh dengan tempat. Dia bukan jasad, bukan tajasum. Tak punya kepala, tak punya tangan, tak punya kaki. Mukhalafah bin hawadis. Dikatakan tinggal di alam. Itu sama mengatakan Allah nakis, punya kekurangan, Pak. Ini bukan tempat tinggal. Baitullah, masjid ini rumah Allah. Imam tinggal apa? Ini adalah teman, Pak. Tak ada dia. Itu hanya takzim. Masjidil Haram, Baitullah. Ada Allah itu tak ada. Jadi dia kan tak baru tak ada dia. Jadi Allah itu bukan sama dengan kita. Allah itu tak butuh tempat, tak butuh makan, dia takkan berubah. Kejadiannya tidak berawal dan tidak berujung. Awal diproses Allah menjadi manusia, lama-lama mati lah. Alam sama, kecuali wajah Allah. Jadi sekali lagi, Allah tidak butuh tempat. Jadi bapak, ibu-ibu merasakan Allah berada, zikir aja. Makrifatkan dalam batin. Ustaz, mantap. Itu kenapa Nabi dari kata waktu Isra dan Mi'raj? Situ Allah tidak. Ingat ya bapak-bapak, seketika Nabi Isra dan Mi'raj itu, Nabi ditanya oleh Aisyah. Aisyah menyampaikan, apakah dia melihat Allah? Kata Nabi, saya hanya melihat nur. Nur di situ itu bapak-bapak, macam-macam penafsirannya. Ada yang membentengi. Apa sebabnya? Seketika Nabi Musa. Ya Musa, lan mu'mina laka hatta narallaha wajhah batan. Wahai Musa, kami takkan beriman sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa dan Wahyu, lihat bukit itu. Kalau bukit itu tertahan, maka engkau akan melihat zat Allah. Di situ tak Allah, kau mengecek di luar tak? Tidak. Jadi mana? Itu bapak-bapak. Allah hanya melihat nur, apa nur ini menamankan Rasul seketika terjadi. Murokobah. Yang kedua, mengatakan ulama mengatakan Nabi itu melihat Allah di alam mi'raj itu dengan mata batin, bukan dengan mata telanjang. Mata batin, bapak bisa
melihat tanpa kita bisa lihat kita. Begitu hebatnya macam-macam. Ini kasha dibukakan hijab. Tapi memang terjadi muraqabah penyerahan sholat. Tapi ulama berbeda pendapat, termasuk disampaikan oleh Aisyah, Nabi hanya melihat nur. Tak pernah Nabi mengatakan saya sudah melihat Allah dari dunia. Hanya melihat nur. Jadi itu harus dipahami. Jadi bapak-bapak, itulah yang mampu saya sampaikan. Kok nampak video-video itu berkotak. Kalau ada sampai sama bapak, dakwah Allah itu di langit, bertanyalah dahulu. Kalau kita ini, kalau oleh sahabat, orang bapak, orang NU, orang Muhammadiyah, orang jamaah tabligh, sama pikiran kita benar. Yang lain saya tak tahu. Jadi kalau kafir, orang tak mengakui Allah di langit, itu memangnya inyo yang melihat SK bukan? Na'udzubillahi min dzalik. Ya tuh ya. Jadi Allah itu tak punya nyawa kayak kita tidak tinggal di langit dan beliau meliputi. Masih kuat aku ini. Karena Tuhan mengutus aku. Ya. Di mana kamu menghadapi muka kamu? Pasal malah Allah di sana ada Allah. Tapi tidak dalam bentuk alam nyata. Itu majazi, Pak. Berkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga semakin tajam boi manawa. Biarlah awak dikatiakan orang. Biarlah awak dikatakan sasek orang. Yang awak sampaikan kokoh, Pak. Ada yang dasarnya. Tidak neko-neko, Pak. Ada buku yang menjelaskannya. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, lain yakin ibu Allah berada lama lipat tu. Rasul tu lama lipat. Di tameng, di bentengi rasul tadi dengan sifat yang tadi tu, dia tak beda, tidak berawal, tidak berakhir, tidak mengambil tempat. Jadi ibu kalau ingin khusyuk zikir tu, pinjam betul. Panggil beliau. Allah kan bisa ulangi apa suara Allah. Allah, Allah. Tutup alam. Bagaimana tutup alam? Tutup mata. Batin lah, Pak. Yang bahaya itu batin, Pak. Sebab Allah ketika zikir, banyak yang nampak, Pak. Sayu, lupasa, rumah, Allah, nampak saja. Itu yang bahaya, Pak. Ia tak pun. Ini dihilangkan, Pak. Pertama ditutupi dunia, Pak. Bagaimana menutup dunia? Pejam mata. Mati batin, ya, Pak. Itu yang paling sulit, Pak. Yang lebih mudah itu, seketika orang berzikir itu, pahami lapasnya. La ilmu. Sesuaikan dengan tak jantung, Pak. Kalau pandai, ya, Pak. Terasa lama, Pak. Lagi lama, pun ada rokok, ya, Pak. Itu pun ada, ya. Kalau dapat tak pernah suruh, lama Pak, lebih enak daripada merokok. Caranya sudah ganti. Zikir dua kali, tiga kali, tidak habis. Tidak mungkin. Orang berzikir itu beribu-ribu, Pak. Allah berzikir mau ini mau balik kali. Dilatih. Dan coba Pak berdua, Pak. Jantung pun datang bergerak, Pak. Diikuti dengan zikir, Pak. Enak? Dirasakan. Kada Tuhan kecuali Allah. Kada Tuhan kecuali Allah. Kada Tuhan kecuali Allah. Kalau itu, Pak, lamatan hilang, Pak. Ingatan lain hilang. Dia tak bisa rumusnya begitu, Pak. Mengalaminya latihan. Dilatih. Itu makanya orang disuruh berzikir. Ya, gua malam zikir. Ya, Bu, ya. Perempuan lebih baik sholat di kamarnya sendiri. Jadi, rangkul ini yang berjemaah. Itu, paham tentang itu,
Jadi model jana itu berbeda ulama. Satu mengatakan wajib untuk satu. Apa sebabnya seketika ada gangguan Nabi meminta untuk satu. Tapi seketika perempuan naik haji, ikut tak boleh tutup kan dibuka. Ah, kan mau pakai tangan. Jadi ulama beda pendapat. Satu kali Nabi mengatakan wajib tutup satu. Aurat. Ayat ulama mengatakan tidak wajib ditutup sebab seketika haji perempuan tak boleh tutup muka. Nah, satu. Kemudian hadis itu tadi, itu hadis memang betul ada. Tapi imbangnya, Nabi membawa Aisyah ke masjid, nyobongkui dengan karuan, Pak. Nyobat, ubat anak pun membuatnya kan nakal juga. Lalu cewek-cewek terus hadinya dokta, oi. Jadi orang anak pun nakal, ah, yang paling ngeganggu itu buta. Jadi supaya jangan kagum, supaya sulit orang itu mengganggu, ikut budak-budak itu bisa turun. Nah, jadi pada hadis yang lain, Nabi membuat Aisyah kamu saji itu kan nampak tuh. Bahasa perempuan mulia kamu saji. Aja tak boleh dan tahan itu. Bapak pun bini kamu saji. Ya. Dan dia bahasa. Ikut di musaji papi-api, Pak. Bini tak pernah musaji itu, Pak. Bini tak pernah musaji itu. Haram hukumnya. Tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Ada sekali, Pak. Pak. Lah, Pak. Imam pun. Ibu-ibu pulang. Tak punya sembahyang tadi. Tak sah. Ini tak pasang kolam. Entah di mana berburu. La ilaha illallah. Ya tu ya. Tak ada lagi. Banyak orang tua kamu saja kamu apa? Tak bertamu ke bawah. Eh, tak pun bukan awak selaku rahmi. Tak lupa saja orang tak tahu juga. Jadi Pak, jadi ada makosid sana. Nah, itu banyak masalah itu ya Pak. Pertimbangan sosial. Jadi tekstual, kalau tekstual awak rekodnya cuma baku Pak. Itu makanya ada pikir Pak. Ya, dia punya. Kata melakukan musaji berugi, bukan tahu. Kalau awak kan musaji, kok bukan pembah cewek? Nah, pembah cewek, awak. Jadi, yang dikata Nabi itu perempuan tak boleh di masjid itu menimbulkan fitnah. Awak ada tua-tua fitnah aja, leh. Alah, ambil malu kaji orang itu, mah. Ya, punya. Nah, cuman kok anak awak lancar banget. Tiba kamu saji, kamu pingsan ke papa, kamu beli-beli, kamu aduh, kamu. Atau anak-anak pun anak kamu saji. Ya, dia ancar, Pak. Itu fitnah lain. Jadi, itu Pak, kamu akal pun dijalankan, Pak. Memahami ayat itu hati-hati. Banyak bahasa Nabi, kamu bertambah ke Pak Yom. Siapa yang berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya menghapus dosa. Ah, datang, apa-apa kamu saji, tiba kamu, Pak. Musaji Pak, yo, nah iyalah. Kalau bisa Ustaz, Pak itu yang diatang melatak kaki. Nggak otan. Nah, kacau itu. Siapa yang di rumahnya ada anjing tak masuk melekat? Melekat mana? Itu enak, PSK, dong, penjajah saya komersial. Yo, beli dia rumah dan dia berzina. Nah, kenapa tapi ada anjing melekat tak masuk, tak bisa catat. Lucu gitu. Ibu-ibu kan yang diminta oleh suami berhubungan badan harus menyerahkan diri walaupun dia teruntuh. Dia mau teruntuh. Apa Pak Mai, apa berhubungan badan dia tersontak? Bahasa Nabi itu ada cara memahami, ya Pak. Tidak tekstual. Maka banyak situ-situ. Siapa mengkodoh al-akma al-ba'inah perbuatan? Siapa yang membimbing orang buta empat langkah? Maka masuk-masuk. Ani mimpin untuk berpikir di langkah. Tuh, dua, tiga, tiga, sembilan, sampai tumbuh. Pasti tengah jalan, ya Pak. Bagaimana nih Pak? Gak bisa nih Pak, sampai dua langkah nih. La ilaha illallah. Kok ini kan membongkar loh Pak? Biar bersaji, ya Pak Soim. Siapa yang dari Bapak? Oh, gak bisa Pak Soim. Ini saya tadi. Tentu gak dapat, saya
nanti sudah kuadah dia? Bukan. Lah dicatat Allah. Ada kering lah dibuka. Walaupun bapak ini habis, Allah bapak terus pak. Ini saya tadi Pak Soim, ini tambahan saya tadi pada di lompok, kan? Tak ada saya dapat sekarang kuadah dia. Pendek kan dia kan? La ilaha illallah. Nah, Allah kebayang. Ya, kalau lama-lama saya tidak tiba-tiba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.